dan ternyata dia mempunyai seorang anak, tiga anak. Sekarang saatnya bivlog, kita akan ke suatu tempat, ke tempat nenek moyangnya Acis Noise. Kali ini aku sama keluargaku, sama Sakegia, sama istriku. Mana istrimu? Oh ini istrimu. Sama keluarga. Jadi nanti kita berangkat. Endut nih, sindut. Nah, sekarang kita berangkat ke tempat yang keren. Oke? Oke. Sampai di museum manusia purba Sangiran. Sekarang kita mau lihat ke dalam. Oke. Kita sekarang menuju ke dalam museumnya, museum purba kala, manusia purba. Tapi ini masih kontroversi ya, manusia itu nenek moyangnya kenapa. Nanti kita lihat sejarah teori evolusi ini masih kontroversi, tapi coba aja dipelajari, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ramatitekus, Ramatitekus. Primata paling purba. Enggak boleh kalau ada bapak satpamnya. Ini gading, gading gajah zaman dulu. Gading gajah purba. Masih utuh ya. Gading gajah purba. Gajah.
buaya, krokodilus. Iya. Ini nenek moyangnya buaya nih. Nenek moyangnya kerbau. Iya kan? Manusia zaman purba. Jadi kok manusianya jadi gini? Kenapa? Kehidupan Homo erectus di Sangiran. Menuju ruangan berikutnya di Museum Manusia Purba. Menuju ruangan kedua Museum Manusia Purba. Pembentukan alam semesta dan munculnya makhluk zamannya dinosaurus, terus adanya teori evolusi dan persebaran manusia. Ini nggak tahu nih Pak Darwin, ini nggak tahu nih, teorinya masih kontroversi. Teori evolusi masih kontroversi nih. Ada yang bilang benar, ada yang bilang enggak. Wow, ini kehidupan manusia zaman purba, zaman dulu. Dan juga manusia Flores Homo floresiensis. Ini hasilnya. Ini buat ini. Cinta-cinta. Udah habis musimnya. Udah di pintu keluar exit Museum Manusia Purba Sangiran. Manusia purba. Tapi masih ada patung-patung manusia purba lainnya nanti buat foto-fotoan doang. Ya, ini adalah manusia purba. Manusia purba zaman dahulu kala. Dan ternyata dia mempunyai seorang anak, tiga anak. Ternyata aku telah bertemu dengan keluargaku yang telah lama hilang. Dan sekarang aku telah berkumpul kembali bersama mereka. Nih, anak nomor satu ini. Nih kakak nomor satu, dia pekerjaannya makan terus nih. Tuh lihat tuh, dimakan sendiri tuh. Makan apa? Gak dibagi-bagi nih. Lu gimana bro? Bro. Hei.
Wis pirang sasi nang ngene. Hei. Oke, sekarang kita pulang karena udah tadi udah keliling-keliling di museum lihat manusia purba. Lihat manusia purba. Ya. Sekarang kita pulang buat pulang ke rumah.